terus kapan menetapnya. Aye. Loh. Sulit untuk ku bisa miliki hatimu. Takkan selama ini hadirmu tak berharga untukmu. Yang terjadi kini ku hanya rumah persinggahan. Saat kau terluka dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu saja. Dan di saat semuanya reda, kau menghilang begitu. Aye. Kamu lihat rambut aku turun kan? Iya, kenapa aku itu? Aku gak mau disamain sama Ruben Onsu. Sebelum lu gitu gue udah duluan lo. Ya, lu berarti ngikutin gue lu dulu. Tadi lu ditulis di situ sama Tama. Apaan? Singgah mulu kapan menetapnya? Iya. Orang dia ngekos Tama, wajar dia gak singgah. Pertanyaan gue bukan lu tadi nyari lagu Rosa. Iya, nyanyi lagu Rosa. Hah? Mana ada kepala departemen di sini? Ah. Ternyata lagu yang udah direkam nggak dibawa sama tim. Astaga. Ini semua harus diusut nih, produsernya, eksekutif produsernya, semuanya. Berarti jangan sampai kepala departemen taunya yang bye-bye aja, Oma. Ya. Ada JCK Desa Ratu ya. Oh berarti Sabtu Minggu mereka mesti masuk nih. Oh ya. kalau gue jadi JCK Desa Ratu, ya. Abis ini gue meeting besar. Iya. Emang ya, lu anak-anak pada nih tim-tim kreatif, lu salah baik sama dia. Karena dia ular buat lu semua. lu tahu ular? Ya. Lu tahu ular? Gimana ular? Ini ular, ini majikannya. Majikannya bingung. Kenapa nih ular kok gak mau makan? Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari. Lo tau kenapa? Kenapa? Karena ular menyiapkan perut untuk makan majikannya. Gak nyambung apaan sih lo, Nega? Emang begitu, yuk. Jadi intinya dia gak makan empat hari. Dia hari yang keempat dia mau makan gue, ngerti gak? Iya, gitu. Iya. Kalau gue mau tau aja sebenarnya makan gak makan asal kumpul. Yeah. Enggak, bukan masalah makannya. Tapi nanti di acara makannya nanti ada bazar kita ya. Tanggal 4 ya. Ya pokoknya sabar, ntar lu lihat di sana lu dateng ya. Lu buka apa? Apa? Lu buka apa? Pameran makanan, jadi makanan lah. Masa gua kain aneh lu. Jangan, gua gak punya makanan. Oh, gua buka stand Cek Hodam ya. Cek Hodam. Boleh. Gila kali ya stand Cek Hodam. Ih, pasti rame yuk. Ivan Gunawan Cek Hodam. Jadi nanti dibikinin booth sama Ajeng. Booth Mami Ronce. Mami ya, kan? Ronce. Lu lihat. Jess, gimana kalau kita bikin ada rumah hantu? Oh iya. Hah? Ya isinya. Ya pegawai-pegawai lo ini semua hantu-hantunya. Mau nanya dulu dong sama Ben. Kemarin udah sempat ngerekam lagu aku belum sih? Iya. Yang mana? Milih aku. Yang The Massive itu. Udah. Yang lagu Rosa udah? Yang lagu Rosa udah. Mau tahu gak? Hilang. Tuh. Bayangin gak? Betapa kreatif gak menghargai kalian. Ini saatnya kalian tolong meeting sama Mbak Jess ya. Ya. Siapa? PA. Ya sorry. Tapi kan lu bekerja sama dengan tim PA. Sama aja lu. PA. Astagfirullahaladzim Ajeng. PA. Ajeng lu berani banget lu. Bu Jessica. Bu Jessica, ayo mau laporan ya. Kemarin ketika ayo lagi ini. Nyanyi asik-asik. Johannya gak ada sih. Johan mana? Ada Johan gak? Ada. Oh iya. Ada Johan. Johan lagi berdiri ngamatin kita. Nah ini dia nih. Mana Johan? Sini lo, siapa bukan nih? Bukan. Itu Dori. Dori. Ada Dori. Dori. Tiba-tiba Bu Johan lagi gini, dia masuk dari sono nih, si Ajeng. Terus gini nih. Johan ayo dong joget dong. Ayo dong. Ayo dong joget. Tau gak diapain sama Johan? Diapain sama Johan? Awas.
Iya, dia maksa, Bu. Dia kasar. Eh, tapi giliran Dori yang ngajak, Johan joget. Johan mau. Iya kan? Giliran Dori yang jalan, Johan joget. Apa? Emang parah, Johan. Bacot lu, bacot. Iya, lu. Ya, lihat-lihat orang kali. Mesti gimana lu? Cerita, ya. Joget, udah kayak gitu gimana Johan mau joget? Jogetnya gak berirama, Jess. Gak berirama. Apa nih? Udah capek dia berdiri, Oma. Iya. Dari tadi dia. Atur nih celananya, wih segini banyak. Ini kayak rampok-rampok di Paris ya. Emang begitu, Ben? Wah, gue gak mau. Ya kan gue ini, begini kan gue bawa obeng, palu, paku. Wih, gila. Asik. Bro, gimana ya, dong? Kerja bangunan gue, kenapa? Yeah. Ini kerja bangunan. Gue kerja bangunan, tugas gue bukan ngebangun rumah. Apain? Bangun-bangunin orang bobo. Iya. Yeah. Itu mah bangunin, bukan bangunan. Bos, itu hansip dong. Eh, ini kalau kayak gini lu tukang kurang satu ban di sini ya? Iya. Yeah. Ada yang gunting tajam, gunting ini, gunting bukan, ini di situ kan? Bukan di salon. Sekarang kayak, sekarang jadi tukang bangunan. Bukan emang dari dulu begaulnya sama abang-abang bangunan. Hei. Iya, dia kan rumahnya sering renovasi, yuk. Iya. Dia rumahnya sering renovasi. Tapi Igun kan emang gitu, Ben. Rumah rapi direnovasi. Terus? Habis itu dirusakin sama dia dikit-dikit. Bang, benerin. Udah rapi. Ya Allah. Udah rapi, dirusakin lagi gentengnya. Bang, benerin, Wendy, gitu. Hatinya Wendy dia lama-lama gak kuat. Lu kalau cek. Kalau misalnya abangnya lagi benerin genteng kan di atas. Lu tau gue dimana? Dimana? Di bawah. Iya, karena kan dia kasih tahu. Iya, benar. Kasih tahu. Di mana ini, Bang? Tolong, Bang. Emang ya. Gitu, Oma? Iya. Apa? Lah, kan Oma gitu juga. Ya kan, Oma? Lu, iya, Bulan. Enggak, lu tanya sama RT setempat. Apa? Jadi di data udah ada 10 tukang yang hilang tiba-tiba. Artinya tukangnya dipecat. Iya, benar. Iya, enggak ada. Yuk, nyanyi aja yuk. Ya. Ayo nyanyi yuk, Kang. Nyanyi. Sika. Semua harapan bersama ketika kau larut dalam hati. Aku mencuri bayangmu ini. Andai kau nyata dalam mimpi. Aku rasa mengubah sejuta rasa perih. Sika Wahyu, yang memilih aku adalah dirimu. Gak benar itu, jangan hilang lagi. Janji padaku, percaya selalu. Yang kedua, mereka berkata, I'm